Karina kat bungkong Pasubaya rendriji Ina yang tresnan beline saking sujati Kari kewen tanggala abisan sida metemu Ngubaden rasa rindu beline Tugas pertama beli matamu adi Kenyang manis adi nganyedang mana beli Nada sare beli kejato tresna kapineng adi Uyang paling rasa beli state ingatkan adi lagi bersama Gio Gita. Kali ini aku bikin tutorial petikan gitar lagunya Lolot yang berjudul Metilar Tan Megatre. Baik, aku mulai dari petikan intronya ya. Petikan intronya pertama chordnya A minor, terus F, terus C, terus G. Nah di chord A, oh pertama ini kan aku bilangnya senar 1, senar 2 ya, senar 3, 4, 5 gitu ya. Yang belum tahu senar 1 itu yang mana gitu. Senar 1 itu aku mulai dari paling bawah ya. Itu senar 1, terus naik, terus 2, terus 3, 4, 5, 6 gitu ya. Baik. Kita mulai dari chord A minor. Chord A minor di petik pertama, senar nomor 5, senar nomor 4, senar nomor 3, senar nomor 2, senar nomor 1 ditekan di spasi ketiga, terus ke senar 2, senar 3, senar 4. Jadi seperti ini. Terus pindah ke chord F. Chord F, petik pertama senar nomor 4, senar nomor 3, senar nomor 2, senar nomor 3, terus ke senar 1 ditekan spasi ketiga. Terus senar nomor 3, senar nomor 2, senar nomor 3. Jadi seperti ini. Setelah itu pindah ke chord C. Di chord C pertama petik senar nomor 5, senar nomor 2, senar nomor 3 maksudnya, terus senar nomor 2, terus senar 3, terus ke senar 1 ditekan di spasi ketiga, terus ke senar 3, senar 2, senar 3. Jadi seperti ini. Terus pindah ke chord G. Di chord G petik senar nomor 6 atau bass G nya terus petik senar nomor 3, senar nomor 2 ditekan di spasi ketiga. Setelah itu senar nomor 3,
Terus ke senar 2 lagi tapi ditekan di spasi nomor 1. Kembali ke senar 3. Ke senar 2 lagi dilepas ya, di low senar. Seperti itu, dilepas gitu ya. Jadi kalau dipercepat seperti ini. Oke, aku perlambat dari awal intronya. Baik, itu udah intro ya. Sekarang kita ke petikan lagunya. Chord sama, chordnya A minor, F, C, dan G. Nah, petikannya kurang lebih mirip-mirip ya dengan intronya. Yang membedakan di chord A-nya sama senar nomor 1 dilepas terus ya, di low senar gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi di chord A minor di petik pertama senar nomor 5, senar nomor 3, senar 2, senar 3, senar 1, senar 3, senar 2, senar 3. Setelah itu pindah ke F, senar 4, senar 3, senar 2, senar 3, senar 1, senar 3, senar 2, senar 3. Pindah ke C. C, senar 5, senar 3, senar 2, senar 3, senar 1, senar 3, senar 2, senar 3. Terus pindah ke G. Di G sama dengan petikan di intro yang tadi. Nah, sebenarnya itu sudah ya, dari intro udah, petikan lagunya udah. Nah, ada chord dari lagu mau ke rap. Itu ada kayak chord bridge gitu ya, jembatan penghubung antara lagu ke rap. Jadi seperti ini, chordnya A minor, C, ada B-nya juga. Nah, kalau mau dikasih chord G boleh, enggak juga boleh. Jadi aku contohin ya seperti ini. Ya, seperti itu chord jembatannya. Jadi di A digesek down up down up down. Down up down up down. Down up down up down. Seperti itu. Jadi di senar nomor 2 pas down terakhirnya itu dilepas gitu ya pertamanya. Pas. Terus tekan lagi down up down up down. Pas down kedua itu ditekan senar nomor 2 di spasi ketiga, terus lepas lagi down up down up down pas, terus ke chord C. Di chord C petik senar nomor 5, senar nomor 4, senar nomor 3, terus chord B, cuman yang ditekan cuman bassnya aja, bass ya. Terus petik senar nomor 5 4 3. Setelah itu bass G, bass aja. Jadi kalau dipercepat seperti ini. Balik lagi ke chord A yang tadi. Nah, setelah itu ke chord C digesek down-down aja terus ya, begini. Setelah itu ke chord B. Nah, di chord B-nya aku ngambilnya cuman bassnya aja. Sama senar nomor 2 ditekan di spasi ketiga. Begitu ya. Begini. Setelah itu tekan bass G-nya. Jadi seperti ini. Oh, adi. Seperti itu. Jadi
C C C B B B G G A. Aku ulangi ya. Kayaknya aku gak perlu jelasin ya, rapnya chordnya sama sih, A minor, F, C, G, dan digesek-gesek itu aja. Baiklah, demikian tadi video tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.